deklarasi anti hoax. Kepala Kepolisian Sektor Plangiram bersama-sama dengan sekuriti PPBNS dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ini mendeklarasikan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoax dan hate speech ujaran kebencian. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Saracen. Yang keempat, santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani Plangiran 5 Mei 2018.